wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا وهدى إخواننا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات للإيمان والإسلام وهدى من شاء من عباده للإحسان نسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليهم بالإحسان وبكمال الإيمان والإسلام والإحسان حتى نلقى ربنا جل وعلا على ذلك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم خصوصا أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Para jamaah sekalian, ahli majlis ta'lim, majlis salawat, majlis maulid, majlis zikir, majlis doa, majlis asma'ul husna. Ini majlis para ahli ilmu, majlisnya para salihin. Dan ini majlisnya para anbiya dan mursalin. Ini mussalatu wassalam. Dan ini majlisnya sayyidul awalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbih. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Dan di tengah-tengah kita ada habibana yang kita cintai, al-habib salih hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa manta'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana bih wa bi'ulumih fidara ini. Dan ada para kesepuhan ulama-ulama kita yang akan terus menambah-nambah keberkahan kepada kita semua, menambah-nambah madad pertolongan dari Allah, menambah-nambah rahmat, menambah-nambah ampunan, menambah-nambah keridhaan, menambah-nambah pertolongan Allah dan anugerah-anugerah dari Allah, baik yang Allah berikan kepada kita saat ini dan yang Allah akan berikan kepada kita setelah ini sampai tiada batasnya. Semoga kita menjadi ahli anugerahnya yang abadi. Kita akan meneruskan pembahasan keilmuan, yang mana pembahasan keilmuan ini ada yang menyangkut keyakinan, keimanan, ada yang menyangkut syariat Islam, ada yang menyangkut ihsan, adab dan akhlak. Dan ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tidak Allah berikan kepada umat rasul-rasulnya yang terdahulu. Al-Imam Al-Muhaddis Al-Arif Billah Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhum wa radahum wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim khususan bihadhal kitab. Beliau
mengatakan dalam kitabnya, yang mana kitab ini adalah kitab yang menjadi amalan ya, yang sedang dikerjakan, dibacakan oleh Sayyidun Al-Walid, oleh guru kita semua yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita harapkan keberkahannya terus mengalir kepada kita dan kepada umat, dan kita harapkan syafaatnya kelak. Semoga beliau menarik tangan kita. Yaumal Qiyamah, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagaf radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana al-fakir hanyalah sebagai khadim yang mutabarrik, yang terus akan mengambil barakah dari beliau. Semoga mendapatkannya. Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi, beliau berkata, Rabi'an, keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keempat, yusru syariati al-muhammadiyyati, adalah kegampangan syariat. Kegampangan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min khasaisi hadhihi al-ummati, dan di antara keistimewaan-keistimewaan umat ini, yakni umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna syari'ataha, sesungguhnya syariat umat Islam ini, aisarus syara'i, adalah syariat yang paling gampang, yang paling enteng di antara semua syariat yang Allah taklifkan, Allah tuntutkan kepada semua umat para rasul terdahulu. Wa dzalika, dan itu binassil qur'ani, adalah dengan nas Qur'an, bukan ra'yu ya, tapi nas Qur'an langsung, yakni langsung difirmankan oleh Allah jalla jalaluhu wahdah dalam Qur'annya. Fama min fariidatin, maka tidaklah ada dari kefarduan apapun ya, dalam kefarduan-kefarduan minal faraidi, dari kefarduan-kefarduan dalam Islam, illa wa yassaraha Allahu subhanahu wa ta'ala, terkecuali Allah menggampangkannya. Tidak ada satupun kefarduan yang difardukan oleh Allah kepada hamba-hambanya daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkecuali Allah menggampangkannya. Masya Allah. Allah yaftahu babar rukhsati wal udri fiha, Allah membuka pintu rukhsah ya, kebolehan-kebolehan, dan Allah membuka pintu uzur fiha, di dalam kefarduan-kefarduan tersebut. Fakhud masalan as-salata, ambil contoh salat, kata beliau. Wahia, bahwasanya salat itu ahammu wa a'dhamul faraid, kefarduan yang paling penting dan yang paling besar. Aham dan a'zham, paling penting dan paling besar, paling agung. Bal hiya,
Bahkan salat itu imaduddini, adalah tiangnya agama. Wa asasul matinu, dan asasnya agama yang sangat kuat kokoh sekali. Fa innaha ma'a dzalika, maka sesungguhnya salat tersebut beserta itu, apa itu ya, yakni begitu pentingnya, begitu agungnya, dan merupakan tiangnya agama, merupakan asasnya agama yang sangat kokoh. Ja'alallahu ta'ala, namun Allah menjadikan laha ahkaman khassah, menjadikan bagi sholat itu Allah bikin hukum-hukum yang khusus ya, takhtalifu, yang berbeda anil hukmil asliyi laha, dari hukum asalnya tidak sama dengan hukum asalnya. Mura'atan, karena Allah menjaga, lidhurufin khassah, bagi amaliyah-amaliyah yang tertentu, fi ahwalin khassah, dalam situasi-situasi kondisi tertentu, kal maradi, seperti dalam situasi sakit, wassafari, dan dalam situasi bepergian, wal harbi, dan dalam situasi perang, wa fi halati adami wujudil libasi as-satiri, dan di dalam situasi ketika tidak ada pakaian yang bisa menutupi aurat, au adami ma'rifatil qiblati, atau di dalam situasi ketika kita tidak mengetahui arah kiblat, au nisyaniha, atau dalam situasi kita lupa kepada sholat, ya kan? Awin naumi, atau kita ketika kita ketiduran anha, hingga meninggalkan sholat. Nah, ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh yang menunjukkan kepada bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang gampang. Sekali lagi, syariat Islam adalah syariat yang gampang. Agama Islam Allah turunkan ke muka bumi ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk menggampangkan yang sulit. Bukan untuk menyakitkan, tapi untuk menyembuhkan yang sakit. Bukan untuk membingungkan, tapi untuk menenangkan hati. Bukan untuk bikin manusia sedih, tapi untuk bikin manusia bahagia. Paham? Bukan untuk merusak dan menghancurkan, mencelakakan, tapi untuk menyelamatkan. Paham? Bukan untuk memecah belah, tapi untuk menyatukan. Persatuan dalam ajaran Islam bukan hanya persatuan Indonesia, tapi persatuan di dalam Islam, masya Allah, persatuan semua ciptaan Allah. Kita tidak boleh jelek sama siapapun, Muslim atau non-Muslim. Kita harus tetap bersikap adil. Kita harus tetap berbuat kebaikan kepada siapapun. Kita harus tetap bersatu. Kita harus tetap menyayanginya. Subhanallah. Kita harus tetap bisa menyelamatkan yang lain. Bukan cuma manusia, kepada binatang saja. Allah, kan? Bukan cuma binatang, kepada jamadat saja. Ini ciptaan Allah yang lainnya, bumi jangan dirusak, gitu kan? Udara enggak boleh dirusak. Air enggak boleh dirusak. Enggak boleh. Inilah ajaran Islam. Dan ajaran Islam ajaran yang memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bukan ajaran menghilangkan kehidupan atau memburukkan kehidupan. Lah, tidak. Sehingga membunuh diri
haram, dosa besar. Membunuh yang lain, dosa besar. Membunuh non-muslim, dosa besar. Membunuh binatang tanpa alasannya yang benar, dosa besar. Namanya membunuh, membunuh tidak boleh. Jangankan membunuh, menyakiti tidak boleh. Kita tahu cecak itu kalau dibunuh, dengan itu boleh. Bahkan dalam sebagian hukum menjadi mustahab. Ya. Lalu kalau kita membunuhnya dikuliti, dikuliti, kan? Dianiaya, bolehkah? Lah, tidak boleh. Haram dosa kita. Kan? Tikus kita kulitin, atau tikus kita apa, kasih dibakar bensin, dikasih bensin umpamanya, lalu dibakar. Ini dosa. 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 Jadi harus yang mematikan sekaligus, jangan pakai aniaya. Cara aniaya. Ya. Itu yang boleh dibunuhnya. Dan yang tidak boleh dibunuhnya, tetap haram dibunuhnya. Dengan cara apapun. Bayangkan. Jangankan itu, menyakiti. Kita membuka aib yang lain. Yang dibuka aibnya, dia tidak tahu. Kalau kita buka aib dia. Kita cuma ngomong sama istri kita kok. Tetangga kita si Anu gini, 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 gini. Kan? Si Anu gini, 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 gini. Si Anu gini, 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 gini. Diceritakan aibnya. Kalau itu aib itu betul-betul sesuai dengan hakikatnya, bahwa dia itu punya aib, kan? Atau punya kesalahan, ini namanya ghibah. Dosa besar. Kalau memang tidak sesuai dengan hakikatnya, ini namanya fitnah. Lebih besar. Ini ajaran apa? Ajaran Islam. Allah. Ajaran Islam, bayangkan. Maka kalau ajaran Islam diamalkan oleh semua manusia, apa yang akan terjadi di muka bumi ini? Aman. Damai. Bahagia semuanya. Terjaga jiwanya, terjaga raganya, terjaga hartanya, terjaga kehormatannya, terjaga akalnya. Allah terjaga kesehatannya. Ini ajaran Islam. Subhanallah. Subhanallah. Segala perintah Allah semuanya menjadi kebaikan kalau dilakukan. Maka kalau kita dalam menjalankan agama ini terus menemukan apa, ya, yang menjadi apa namanya, hal yang bertolak belakang dengan apa yang barusan disebutkan, ada apa dengan saya? Kita harus bertanya-tanya, ada apa ini dengan saya? Harusnya saya ini tenang, tapi saya tidak tenang-tenang, padahal duit punya, pabrik punya, ya kan? Rumah punya, jabatan punya, tapi hati saya tidak tenang. Ada apa ini dengan saya? Ya kan? Ada apa dengan agama yang saya lakukan? Kalau agama pasti akan melahirkan kepada segala kebaikan. Tapi ketika kita menemukan berbeda dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu segala kebaikan, maka kita harus bertanya-tanya. Maka orang-orang yang beriman, jikalau menemukan apa saja yang tidak sesuai dengan janji Allah, langsung introspeksi diri. Introspeksi diri. Merenung. Kewajiban apa yang saya tidak lakukan. Atau mungkin saya melakukan tapi saya tidak benar dalam melakukannya. Sholat saya suka. Barangkali dalam sholat saya tidak sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Allah dan Rasulullah SAW dalam sholat. Kan?
Saya puasa, tapi barangkali puasa saya tidak sesuai. Saya sering wirid itu, wirid ini, barangkali tidak sesuai dengan apa yang diisyaratkan. Jadi selalu introspeksi orang yang beriman itu. Tidak gampang menyalahkan A, B, C, D, dan yang lainnya. Faktor penyebab yang pertama diteliti oleh orang yang soleh ketika menemukan sesuatu yang janggal, yang seolah ini tidak sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tidak mungkin Allah mengingkari janjinya dan tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berdusta. Nah, maka orang-orang soleh itu cepat introspeksi diri. Cepat introspeksi diri. Karena agama ini akan melahirkan segala kebaikan. Akan melahirkan keamanan. Akan melahirkan ketentraman. Akan melahirkan kedamaian. Bukan cuma bagi orang muslim saja. Tapi orang muslim ketika menjalankan Islamnya lalu hidup di tengah-tengah orang yang tidak beriman, maka orang yang tidak beriman akan menerima dampak positif daripada Islamnya. Akan menerima, ingat, dampak positif daripada Islamnya. Sehingga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk Islam, yadkhuluna fi dinillahi afwajan, karena mereka takut dengan pedang Nabi. Lah, tidak. Apakah karena memang dirayu dengan duit, makanan? Lah, tidak. Mereka berbondong-bondong masuk kepada ajaran Islam justru karena mereka satu melihat, gitu kan, hakikat kebenaran. Melihat wujud keindahan yang lahir daripada hasil pengamalannya para sahabat-sahabat Nabi dalam hidupnya, ya. Lalu juga mereka mendengar langsung, ya, bagaimana yang dibicarakan oleh sahabat-sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi itu. Begitu indah didengar. Karena yang dibicarakan oleh sahabat Nabi penuh dengan ilmu dan penuh dengan hikmah. Tidak pernah orang kafir saat itu mendengar dari lisan sahabat Nabi hal-hal yang buruk. Itulah murid-muridnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat akhlaknya mengkopi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan gaya hidupnya, gerak-geriknya mengkopi gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga mereka menemukan suatu yang baru di muka bumi ini, yang ini belum pernah mereka temukan sebelumnya. Dan mereka mendengar sesuatu yang mereka belum pernah mendengarnya. Lalu mereka juga mencium, kan, aroma-aroma yang wangi. Masya Allah. Kenapa? Karena dalam syariat Islam, aroma wangi itu bagian daripada hal yang disunnahkan. Muslim tidak boleh tercium apa? Bau tidak sedap. Ya kan? Muslim itu harus tercium aroma wangi yang sedap. Sehingga Nabi, kan, beliau memakruhkan apa? Makan bawang, kan? Makan bawang. Makan bawang, ini yang makan bawang jangan dekat-dekat masjid. Artinya harus dibersihkan dulu, kan? Apa? Apa? Ada apa di balik itu, kan? Apakah bawang ini mencelakakan? Lah, tidak. Tidak. Kan? Tapi ada satu sisi, yang satu sisi ini, kan? Ini jangan sampai muncul. Mungkin dari sisi pengobatan bawang ini sangat bermanfaat. Tapi ada satu sisi yang ini jangan muncul. Apa? Bau. Kan? Jangan sampai ada kesan orang beragama Islam ini bau, ya. Kan? Agama Islam ini sempurna.
Zahirnya harus sempurna, batinnya harus sempurna. Kan? Ajaran Islam ini tidak boleh bahwa di satu sisi amalnya bagus, ucapannya bagus, akhlaknya bagus, tapi bau. Ada tapinya gitu kan. Enggak boleh ada tapinya. Harus sempurna semuanya. Zahiran wa batinan. Kan? Zahirnya dan batinnya. Subhanallah. Bayangkan oleh kita bagaimana kan kehidupan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari-harinya sahabat Nabi. Masya Allah, yang menjalankan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gurunya para sahabat, guru tunggal yang sempurna. Gurunya para sahabat adalah junjungan semua makhluk, imam semua nabi dan rasul. Masya Allah. Bisa dibayangkan oleh kita bagaimana akhlaknya sahabat, bagaimana gaya hidupnya para sahabat Nabi semuanya. Subhanallah. Ya. Semoga kita mendapatkan cahayanya beliau-beliau semuanya. Allah 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 Allah. Allah. Jadi ketika kaum-kaum kafirin, baik yang ada di Hijaz maupun yang ada di luar itu, para raja-raja mengutus utusan-utusannya, para intel-intel, untuk mengintel bagaimana yang disebut dengan ajaran Islam itu. Coba dilihat kehidupan Nabi baru itu, yang namanya Muhammad itu, diintel. Begitu diintel, Masya Allah. Tidak lama kemudian mereka memeluk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendagangkan ajaran Islam di negara-negaranya masing-masing. Subhanallah. Dan di dalam ajaran Islam yang begitu sempurnanya, ada sisi kesempurnaan dalam Islam, apa? Adalah kegampangan. Kegampangan. Masya Allah. Dalam segala yang difardukan oleh Allah, di sana ada kegampangan. Itu hebatnya dalam ajaran Islam. Sayyid Muhammad tadi memberikan contoh sholat saja. Sholat itu disebut tiangnya agama. Sholat itu asasnya agama. Masya Allah. Sholat itu keparduan yang paling agung. Sholat itu amalan yang paling penting. Ingat. Begitu hebatnya sholat. Tapi istimewanya lagi apa? Dan di dalam keparduan itu ada kegampangan. Subhanallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kegampangan bagi hamba-hambanya ketika menemukan hak situasi kondisi yang ini bisa menyulitkan, maka Allah memberikan kegampangan. Dan contoh, Allah kasih sakit. Ketika Allah kasih sakit, kita tetap harus sholat. Sholat itu tetap harus. Selama kita masih ingat, dan selama kita masih ingat, kita harus sholat. Tapi saya sakit, lalu apa yang tidak bisa kita lakukan? Saya enggak bisa diri duduk. Allah kasih kegampangan duduk. Ya duduk juga saya susah, enggak berbaring. Berbaring ke sini, ke pinggir. Ya enggak, susah, udah terlentang begini menghadap ke kiblat, ganjel dengan bantal, gitu kan? Ya. Salat. Ini badannya ini enggak bisa gerak. Ya udah, dengan kepala saja, dengan wajah saja. Ya. Ini wajah posisi begini sedang berdiri, gitu kan? Lalu kalau begini artinya ruku. Sami Allah liman hamidah. Sujud lebih rendah daripada ruku. Begitu saja. Waduh, wajah juga tidak bisa digerakkan dengan bola mata.
Allah. Pandangan mata diatur, kan? Pandangan lurus, rata, itu saya sedang apa? Berdiri. Kalau ruku, pandangan mata dikebawahin. Dan sami Allah liman hamidah, angkat lagi seperti yang tadi. Sujud, pandangan mata dikebawahin lagi, melebihi batas tadi pandangan ruku. Kan? Lalu salamnya gimana? Salamnya dengan bola mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata, bola mata tidak bisa gerak. Udah. Kita membayangkan sedang sholat. Merem kita. Membayangkan kita sedang berdiri. Allah. Membayangkan kita ruku. Membayangkan kita. Gampang kan? Sampai salam. Masya Allah. Bagaimana saya enggak bisa wudu? Tayamum. Loh, enggak ada keluarga yang menayamumi saya. Oh, ya udah, kita enggak bisa jalan tidak wudu wala tayamum, salat saja. Allah. Saya enggak bisa geser dikit pun. Posisi saya tidak menghadap ke kiblat. Enggak bisa geser, enggak ada orang yang bantu saya. Ya sudah, seperti itulah. Kemana saja kita menghadap, niatkan di dalam hati menghadap ke Ka'bah. Gampang bukan? Allah. Subhanallah. Bayangkan. Ini sholat saya di rumah enggak bajunya punya satu. Celana punya satu. Terus pas najis. Kalau saya cuci dulu enggak keburu ini sholat, waktu sholat nih. Ya udah dibuka saja. Kan? Telanjang. Ya telanjang. Sah sholat sambil telanjang. Istri saya juga sama nasibnya seperti saya. Berjamaah dengan istri sama-sama telanjang. Allah. Sah. Sah. Allah. Gampang bukan? Gampang. Apa susahnya? Kan? Apa susahnya dalam agama ini? Kan? Allah. Bahkan kalau kita lupa waktu sholat, kan? Ketika kita lupa, dimaaf oleh Allah. Kita lagi kerja, dari pagi terus kita ngantor, ngotak-ngatik komputer dan sebagainya. Pas kedengaran azan, kita mau sholat duhur, ternyata azan asar. Kita ketinggalan sholat duhur. Tidak sholat tuh. Tanyakan kepada diri kita. Kita pernah ingat gak itu sudah masuk waktu duhur atau belum? Kan? Oh ya, enggak ingat saya. Ingat-ingat asar. Tidak, dimaaf oleh Allah. Sholatlah ketika ingat. Kodok. Gitu kan? Subhanallah. Kita ketiduran. Ketiduran. Tuh, kerja sampai jam 2 malam, kan? Lalu kita istirahat, tidur. Begitu kita tidur, bangun jam 7. Nah, tanyakan kepada kita, waktu tadi sudah masuk waktu subuh, pernah ingat enggak? Ya enggak ingat. Saya ingat-ingat jam 7, kan? Pagi. Maka tidak dosa bagi kita. Kan? Tinggal kita melakukan sholat. Kalau kita sudah bangun, ya lakukan sholat. Sholat subuh jam 7. Qodoan. Qodo. Allah. Ini dalam sholat. Ini dalam sholat. Apalagi dalam sholat Jumat. Ada lagi dalam sholat Jumat. Keringanan. Kan? Ketika apa? Ketika kita dalam bepergian, walaupun bepergiannya tidak dua marhalah, cuma beda kampung. Kan? Kalau kita keluar dari batas kampung kita sebelum subuh, kan? Masuk ke kampung kita yang ke kampung saudara kita atau teman kita umpamanya, kan? Itu pada hari Jumat. Maka bagi kita tidak ada kewajiban melaksanakan Jumat. Kan?
yang ada kewajiban sholat duhur. Namun kalau kita sholat Jum'ah, ya gugur sholat duhurnya. Gak usah sholat duhur lagi, kan? Kecuali kalau di sana memang kampungnya kampung yang sholat Jum'atnya di kampung tersebut ta'addud, lebih dari satu masjid jami', gitu kan? Maka dalam mazhab Syafi'i, gitu kan? Ah, imma nanti jadi wajib mu'adah salat duhur, wa imma ya minimal sunnah mu'adah dengan salat duhur. Nah, tapi tetap Jumat ini bagi yang bepergian, ingat yang keluar dari batas kampungnya sebelum subuh. Sebelum apa? Sebelum subuh. Maka bagi dia tidak ada kewajiban salat Jumat. Artinya kalau dia tidak salat Jumat dengan sengaja, apakah dosa dia? Lah, tidak. Saya ngantuk. Saya mah gak akan Jumatan, nanti aja salat duhur. Kan? Ini keringanan dari Allah. Ingat, ini keringanan. Ini salat Jumat. Bagaimana orang meninggalkan salat Jumat? Berapa banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengecam, mengancam dengan keras, kan? Ancaman Allah, siksaan yang begitu kan hebat bagi orang yang berani meninggalkan Jumat. Tapi ada kalanya, kan? Yang begitu, masya Allah, ancamannya keras bagi sebagian orang, dan bagi dia tidak jadi ancaman itu, enggak ada. Allah. Allah tuh. Dan Allah menibankan perintahan dan meribankan larangan ini ya. Oleh Allah diatur umurnya. Masya Allah. Kalau umurnya belum baligh, maka segala yang diwajibkan tidak wajib baginya. Segala yang diharamkan enggak dosa kalau dia lakukan. Kalau belum baligh. Ukuran baligh gimana? Baligh itu, kan? Ukuran yang Allah ciptakan, kan? Ukuran untuk kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal. Itu Allah kasih tanda dengan baligh. Ya. Laki-laki baliknya gimana? Perempuan baliknya gimana? Laki-laki baliknya kalau dia sudah keluar air mani, sperma, kan? Ya. Dia kalau sudah keluar sperma, ketika dia umurnya sudah menginjak 9 tahun, kan? Kalau keluar sperma, ya, itu balik. Belum keluar sperma 10 tahun belum baik, 11 tahun, 12 tahun, 13 belum balik kalau belum keluar sperma. Kan? Tapi kalau sudah 15 tahun, kan? Tahunnya tahun Hijriah bukan tahun Masehi ya. Karena tahun Masehi itu bedanya setiap tahunnya 11 hari lebih banyak daripada tahun Hijriah. Maka yang harus dipakai untuk menjadi kaidah balik itu harusnya tahun Hijriah. Nah, seperti dalam idah harus pakai tahun hijriah, gitu kan? Dalam hal-hal lain dalam fikih, ya, ingat jangan menggunakan tahun yang masehi. 15 tahun tahun hijriah pas dari mulai dilahirkan sampai detik itu, ya, maka barulah baligh, walaupun belum keluar sperma. Ya. Tuh. Lalu bagi perempuan gimana? Bagi perempuan ya, sama dengan laki-laki dari sisi keluar sperma. Ada tambahnya kalau perempuan kalau keluar head. Karena laki-laki enggak head, kan? Kalau perempuan keluar darah head itu dari kapan sih bisa keluar? Dari usia 9 tahun juga. Kan? Kalau keluar headnya di usia 8 tahun itu enggak dihitung head. Ya, ini dari 9 tahun juga patokannya, kaidahnya, ya.
Lalu 10 tahun belum keluar sperma, belum keluar head, 11 tahun, 12 sampai 15 tahun persis seperti laki-laki tadi. 15 tahun baru disebut baligh, kan? Walaupun belum head, walaupun belum keluar sperma. Pahami oleh kita. Ketika baligh baru ada hukum wajib yang dikenakan kepadanya. Baru ada hukum haram yang dikenakan padanya. Sebelum baligh tidak ada hukum wajib baginya dan tidak ada hukum haram baginya. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Ini kasih sayangnya Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Allah, Allah. Perempuan udah baligh, kan? Udah baligh ini. Berarti segala yang wajib ya wajib, segala yang haram ya haram. Tapi datanglah menstruasi. Begitu datang head, dari mulai keluar darah head, dibebaskan oleh Allah dari kewajiban salat yang 5 waktu. Bahkan diharamkan, jangan salat wahai kaum wanita, jangan salat. Allah sayang, jangan salat. Malah kalau kalian salat, aku ancam dengan siksaan. Kebalik. Kebalik gitu kan? Karena melakukan salatnya haram. Kamu jangan salat. Aneh kan? Orang meninggalkan salat dosa besar. Ini ada orang yang meninggalkan salat masuk surga. Subhanallah. Bahkan kalau sholat dipaksakan bisa diancam dengan neraka. Allah. Wanita sedang haid. Dan bayangkan oleh kita ini. Bagaimana sayangnya Allah. Kepada kita. Saum Ramadan. Jangan haram, jangan. Insyaallah. Jangan. Yang lain, laki-laki masuk masjid, bagi perempuan jangan. Yang lain baca Quran, ada yang sehari sekian juz dan sebagainya, bagi yang haid jangan. Allah sayang. Ini sudah Allah sayang, malah kamu maksain diri, merasa lebih bagus padahal yang kamu lakukan itu hal yang menjadikan Allah murka. Jangan, jangan baca Quran. Bawa aja bawa Quran. Oh, jangan bawa juga. Jangan, 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 jangan bawa bawa Quran. Jangan udah. Ganti saja dengan sholawat. Ganti saja dengan suami, urus tuh suami. Tanah itu gampang. Gampang. Bayangkan kalau lagi head lalu harus sholat, repot. Lagi nifas apalagi ya kan? Baru melahirkan. Lagi sakit, nah, oh repot banget, akan berat rasanya. Dan yang nifas harus sholat, ya, yang head keluar darah, yang nifas keluar darah, otomatis kekuatannya menurun, gitu kan? Lalu di bawah saum, gitu kan? Tuh, ini logikanya saja, logikanya. Allah. Bayangkan, Allah.
Allah, Allah. Dan orang lagi bepergian saum Ramadan. Orang lagi bepergian, asal keluar dari kampungnya, batas kampungnya sebelum subuh, kan? Sebelum subuh, kita kan sudah niat saum besoknya, sudah nawaitu sama Godin, kita mau berangkat ke Bandung dari sini contohnya, kan? Ada dua marhalah pokoknya ya, kira-kira 80, 82, 84, 86 gitu kan? Itu sudah masuk dua marhalah. Dan ikhtilaf di antara penentuannya secara akurat di dalam fikih. Nah, contohlah dari sini kita mau ke Bandung contohnya. Kita lagi sudah nawaitu sama Godin, sudah sahur kok gitu, mangan sahur. Nah, asal keluar dari batas kampung kita sebelum subuh, maka hari itu kita dibolehkan membatalkan saum, tidak dosa. Walaupun dalam keadaan kita tidak lapar. Allah. Karena beda, ada alasan kebolehan ketika lapar. Banget lapar di rumah juga, kalau banget lapar sudah tidak bisa kita apa, tidak kuat menanggungnya. Subhanallah, dibolehkan buka. Karena kerja berat banget, kayak kerja apa itu, kan? Ya kuli-kuli berat lah gitu kan, lagi saum ini berat banget, oh, sudah payah ini, sedangkan sedang kasab mencari rezeki yang halal untuk bekal kehidupan, ya dibolehkan buka. Allah, walaupun tetap tiap malam wajibnya, kan besok gitu lagi ya buka lagi, nanti niat lagi ya buka lagi besok, gitu aja terus, gimana nanti kodoin. Kapan itu? Jika memungkinkan ada waktu untuk mengqadha. Kalau tidak memungkinkan, kan? Sampai saya meninggal dunia, dosakah saya? Tidak, tidak dosa. Allah. Kalau Allah sudah memberikan, kan? Apa? Kebolehan, rukhsah, artinya kamu aman dari ancaman Allah sudah. Aman dari ancaman Allah, kan? Pahami oleh kita semua. Allah, 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 Allah. Oh. Lalu wa hadha taysiru, kata muallif, kegampangan ini huwa adalah as-sifatul 'ammah, sifat yang umum, li hadhihi syari'atil mutahharati, bagi syariat ini, yakni syariat Islam yang disucikan oleh Allah. Artinya bukan hanya dalam urusan sholat saja, bukan hanya urusan dalam saum saja, bukan hanya urusan dalam zakat, dalam haji, dalam itu saja, tapi bagi seluruh, ingat, bagi seluruh item-item syariat Islam, dalam segala hal, di sana kita akan menemukan kegampangan. Pahami oleh kita semua. Ya? Nah, kegampangan inilah yang terkadang oleh sebahagian orang yang belum faham kepada masalah ini, kepada bab ini, mereka menganggap bid'ah. Ya kan? Maulid jadi bid'ah. Kenapa pakai berdiri-berdiri itu kan, dan sebagainya itu kan? Nah, suatu yang enteng, suatu yang senang, menyenangkan dan sebagainya itu akhirnya dianggap bid'ah. Mereka tidak paham kepada makna daripada agama ini gampang. Nah, dari kegampangan ini luas dibagikan oleh Allah kepada semua hamba-hambanya yang beriman, sehingga orang-orang yang beriman tidak menemukan kesulitan dalam hal apapun. Ketika berhadapan dengan urusan-urusan yang sulit, menjadi luas, menjadi lega. Pertama, dengan hukum najis begini, kan? Doh, ada najis, ya kita cuci, kan? Lalu tiba-tiba tempat masjid kita apa kejatuhin
Bukan. Apa kotoran-kotoran, apa-apa burung umpamanya segala macam banyak sekali. Sehingga sulit bersihin, datang lagi bersihin, datang lagi. Sulit kita? Sulit. Tapi ketika saat itu sulit, kalau sudah betul-betul kesulitan itu menjepit kita, malah oleh Allah kesulitan itu dibuang jauh-jauh, sehingga oleh Allah dimaaf kita sholat di atas kotoran burung tersebut. Lihat jalan umum yang dipakai, diinjak oleh manusia, boleh jadi diinjak oleh binatang, gitu kan? Bagaimana hukumnya kalau kita sholat tanpa sajadah, tanpa alas di jalan umum? Sah. Bagaimana kalau musim hujan, banyak kotoran itu, kotoran ini, najis itu, najis ini? Sah. Tempat-tempat yang umum menjadi sah. Gitu kan? Menjadi gampang. Allah. Kegampangan ini adalah anugerah yang Allah berikan secara khusus kepada kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka para ulama, terutama ya ahli fatwa, kan? Terutama mujtahid ketika mau menerapkan undang-undang di masyarakat itu betul-betul jeli melihat, kan? Jangan sampai ini diterapkan, aturan ini justru ijtihad ini menimbulkan kesulitan kepada umat. Lah, tidak. Tidak. Harusnya menjadi kegampangan bagi umat. Fahami oleh kita semua. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'naja wallahu alam bi muradihi bidzalik. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kegampangan bagi kalian. Wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki apa? Kesulitan bagi kalian. Ya. Ini kaidah yang mendasar, pernyataan dari Allah. Wahai manusia, jangan khawatir kalian memeluk agamaku lalu kalian kesulitan. Justru segala kesulitan akan aku hilangkan ketika kalian masuk di dalam lingkungan Islam agamaku. Allah, Allah, Allah. Fahami oleh kita semua. Waqala, dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sabdanya innallaha radhiya li hadhil ummati al yusra, sesungguhnya Allah ridha kegampangan bagi umat ini. Wa kariha lahal usra, dan Allah benci kesulitan bagi umat ini. Rawahu, telah meriwayatkan kepada hadis tersebut At-Tabarani, Imam At-Tabarani, birijalis sahih, dengan rawi-rawi hadis rijal-rijal sahih. Warawa, dan telah meriwayatkan Ahmadu, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anfi musnadihi, dalam musnadnya, an Hudzaifah, dari sahabat Nabi Sayyiduna Hudzaifah radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, sajada, telah sujud baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yarfa' ra'sahu, dan Nabi tidak mengangkat kepalanya, hatta dhananna, sehingga kami menyangka, anna nafsahu kubidat, bahwa ruh Nabi ini dicabut. Falamma faragha, ketika selesai Nabi salat, dan Nabi sujud, qala, lalu Nabi bersabda kepadaku, kata Sayyidina Hudzaifah, apa yang dikatakan oleh Nabi? Wahai Hudzaifah, Rabbi istasyarani, Tuhanku, Tuhanku bermusyawarah denganku. Allah, al-hadith. Wa fi, dan di dalam hadis tersebut ada kalimat ini, wa ahalla lana katsiran,
Tuhanku telah menghalalkan bagi kita kathiron kepada banyak sekali. Mimma syaddada ala man qablana, daripada apa-apa, yakni hukum-hukum yang mana Allah telah memberatkan kepada orang-orang sebelum kita. Walam yaj'al alaina fid dunya min harajin, dan Allah tidak menjadikan bagi kita di dunia ini daripada kesulitan. Falam ajid syukran illa hadhihi sajdah, maka aku tidak menemukan syukur kecuali sujud ini, kata Nabi. Dengan sujud kami bersyukur kepada Allah jalla jalalu wahda. Allah, 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 Allah. Kita bersyukur, ya. Wa kana, dan telah terbukti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaftakhiru, beliau berbangga-banggaan, ya, bi hadhihi ni'mati, dengan nikmat ini, yakni digampangkannya oleh Allah, ya, berbagai hal, hukum-hukum yang oleh Allah diberatkan kepada umat rasul-rasul terdahulu. Beliau tahadduts bin ni'mah, tahaddusan bin ni'matillah, beliau membicarakan kepada nikmat Allah yang diperintahkan oleh Allah, amma bi ni'mati rabbika fahadith wa yaqul, dan beliau bersabda, inni bu'istu bil hanifiyati samha, sesungguhnya aku diutus oleh Allah membawa agama yang murah. Lihat, masya Allah, agama yang murah, yang gampang, masya Allah. Allah, Allah, wa yusi bidzalika, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dan mewasiatkan kegampangan tersebut bu'utsahu kepada utusan-utusan beliau, ya, yang diutus oleh beliau, warusulahu, dan utusan-utusan beliau, kan, rasul-rasul beliau. Fayaqulu lahum, berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, para utusan-utusannya, basyiru, wasiat Nabi, kalian harus memberikan kebahagiaan, membahagiakan yang lain, membahagiakan manusia. Wala tunafiru, dan kalian jangan menjadikan manusia kabur, ya, jangan menakut-nakuti yang lain. Ingat, wayasiru, dan gampangkan, gampangkan urusan-urusan umat. Wala tu'asiru, dan jangan dipersulit oleh kalian. Ini wasiat Nabi ketika Nabi mau ngutus sahabatnya siapa saja, yang diutus ke kota anu, diutus ke daerah anu, diutus ke negeri anu. Wasiat Nabi selalu Nabi katakan, yassiru wala tu apa basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'asiru. Ini wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadhihi, dan ini, kan, kaidah ini, masya Allah, kegampangan ini, hiya al-qa'idatul kubra, ini merupakan kaidah yang begitu besar sekali, fitakali fi hadhil akidah kulliha, di dalam semua tuntutan-tuntutan akidah ini seluruhnya, masya Allah. Ini kaidah, ini kaidah yang begitu besar sekali. Fahiya, bahwasanya kaidah ini muyassaratun, fahiya, bahwasanya takalif ini, maaf, fahiya, maka bahwasanya tuntutan-tuntutan ini muyassaratun, digampangkan oleh Allah. Wala usra fiha, dan tidak ada kesulitan di dalam takalif, dalam tuntutan-tuntutan dalam agama. Wahiya, dan bahwasanya ini tuntutan-tuntutan, lil qal tuhi lil qalbi, memberikan wahyu kepada hati kita, hati manusia, allazi yatadzawwaquha, yang merasakannya, kan, kepada tuntutan tersebut, bisuhulati, memberikan apa, wahyu kepada kita, ilham kepada hati kita terhadap kegampangan, wasul yusri, ya, dan juga kegampangan fi akhdil hayati kulliha, di dalam menggarap kehidupan seluruhnya. Allah, wa tatba'u nafsal muslimi, dan
tuntutan-tuntutan dari Allah ini di dalam beragama ini, kan? Itu apa namanya memberikan stempel, kan? Nafsal muslim kepada jiwa muslim bitabi'in khasin, dengan stempel yang khusus dan yang istimewa minas samahati, yaitu kemurahan, kegampangan, allati la takallufa fiha, yang mana kegampangan ini bukan dibikin-bikin, memang gampang dari sononya, ya kan, bukan pencitraan, bukan, memang dari sananya gampang begitu, kan? Dari sananya gampang, ya kan, bukan merendahkan agama dan sebagainya, lah memang gampang dari sananya, kan? Wala taqida, ingat, dan di dalam syariat kita ini takalif ini, tuntutan-tuntutan yang Allah tuntutkan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wala taqida, dan tidak ada pengukuhan mimma daripada apa-apa, yakni hukum-hukum kana yang telah ada alaman qablahum, atas orang-orang sebelumnya mereka umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, minal umami, yakni dari umat-umat nabi-nabi terdahulu, bukan hukum yang diterapkan kepada umat nabi terdahulu yang di sana ada sebagian qadiyah, ketentuan hukum yang berat bagi umatnya lalu dikukuhkan dalam syariat Islam, lah malah banyak yang diganti oleh Allah, banyak yang diganti oleh Allah, sehingga Allah Ta'ala ketika mengganti, Allah menjamin dan menyatakan kepada kita, manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Allah, 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 kegampangan dari Allah yang harus kita syukuri, harus kita syukuri, kita harus banyak muji kepada Allah, terima kasih ya Allah atas hidayah Engkau kepada kami semua dan kepada saudara kami muslimin muslimat, hidayah kepada Islam, aturan dalam hidup kami yang begitu gampang. Terima kasih ya Allah, dengan aturan Engkau yang begitu digampangkan oleh Engkau, namun Engkau menjamin dan berjanji akan memberikan karunia dan pahala yang jauh lebih besar ketimbang pahala yang Engkau berikan kepada umat Rasul-Rasulmu terdahulu, di mana ketentuan-ketentuan hukum dan tuntutan-tuntutan yang kau tibankan kepada mereka jauh lebih berat daripada apa yang kau tuntutkan kepada kami sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapkan kami di dalam Islam, hidupkan kami di dalam Islam, berikan hidayah kepada semua yang belum mendapatkan hidayah Islam, berikan hidayah Islam kepada mereka ya Allah. Jagalah Islam ini ya Allah, sempurnakanlah Islam ini di diri kami semuanya, dan ketika mati, matikan juga dalam Islam secara rupa dan secara hakikat, zahiran wa batina, bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي. آمين. Semoga manfaat ya. Sekian dari Al-Faqir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.